Jadi kalau Koja Garage ini punya tagline itu full build, full custom dari mini bike sampai Harley Davidson. Jadi semua konsep yang berhubungan dengan custom klasik kita akan garap. Jadi di bengkel ini kalau kita nggak sambungkan dengan apa ya, spiritual ya, atau dengan agamais gitu ya, itu kita nggak tenang hidupnya. Motor custom adalah sebuah segmen otomotif yang sangat dinikmati oleh pecinta roda 2. Segmen ini juga memiliki banyak sekali aliran, mulai dari chopper, bobber, bosozoku, cafe racer, dan masih banyak lagi. Nah, kalau masalah custom motor, bengkel ini jagonya nih, terutama untuk segmen bobber. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Eko Jaya, biasa disapa Kojay, dari Koja Garage. Jadi Koja Garage ini adalah sebuah bengkel yang tidak sengaja dibuat ya, atau memang dasarnya itu workshopnya ini tidak diniatkan, tidak ada cita-cita dan lain sebagainya. Awalnya kita berangkat dari hobi Vespa. Nah, Vespa itu memang tadinya jualan. Jadi saya secara pribadi dulu jualan motor yang begitu motornya itu tahun-tahun tua seperti Vespa, seperti ya motor-motor tua pada umumnya. Lalu di tahun 2013 tertantanglah oleh sebuah teman itu, seorang teman, untuk bikin motor cafe racer. Karena basicnya udah pernah kita pabrikasi manufaktur frame sepeda balap, fix gear, dan lain sebagainya. Jadi untuk belajar geometri frame itu kita udah biasa. Tinggal kita belajar bagaimana pembentukan tangki, bodi kanan-kiri, spakbor. Nah itu waktu saya SMA, saya ikut sama bapak saya kerja di bidang ducting ya. Nah ducting itu biasa membuat plat menjadi sebuah kotak untuk supply atau tempat keluarnya AC atau tempat dihirupnya udara di sebuah ruangan, exhaust lah ya. Nah itu exhaust di gedung-gedung itu butuh yang namanya ducting. Nah ducting tersebutlah yang kita jadikan basic untuk membuat tangki dan bodi-bodi motor pada umumnya. Kita berangkatnya memang dari genre cafe racer. Di era tersebut hampir orang tidak mengerti bobber ya. Jadi kalau Koja Garage ini punya tagline itu full build, full custom dari mini bike sampai Harley Davidson. Jadi semua konsep yang berhubungan dengan custom klasik kita akan garap. Misalkan ada yang pengen bikin cafe racer itu kan klasik, ada yang pengen bikin chopper itu klasik, bobber itu klasik, scrambler itu klasik, dan genre-genre klasik lainnya yang memang punya nilai tersendiri. Tapi kita tidak menerima pembuatan motor seperti motor tracker, motor trabas, atau motor roda 3 untuk disabilitas, kita tidak membuatnya seperti itu. Kalau Koja Garage sendiri, pencapaian terbesarnya adalah ketika di tahun 2016 itu bagaimana Koja Garage itu sudah mulai dikenal secara umum lah ya. Karena memang sebelumnya kan kita dulu bergeraknya itu pakainya kaskus, pakai toko bagus, itu sulit ya, jangkauan kita sangat sempit. Lalu di tahun 2014 muncul Instagram, kita ikut Instagram, oh sebelumnya ada Twitter juga, kita pakai Twitter. Lalu di Instagram dan YouTube inilah tempat kita akhirnya dengan kaget, tiba-tiba ada orang telepon, mas saya dari Banjarmasin, mas saya dari Aceh, mas saya dari Papua, dan dari kota seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri dari tahun itu ya mulainya tuh. Ada yang dari Maldives pernah order ke kita juga, Maladewa tuh order motor ke kita, pernah kita kirim ke sana. Lalu ya dari seluruh pelosok Indonesia, yang membuat menurut saya pencapaian tertingginya itu ketika apa yang kita kerjakan itu diapresiasi oleh orang di seluruh dunia. Ya, proses dilakukan dalam pembuatan motor custom di Koja Garage itu yang pertama adalah customer datang ke Koja Garage atau by phone atau bisa juga by chat WA. Lalu setelah deal dengan konsepnya sudah dibuat, lalu ada rincian spesifikasinya, sudah sama-sama klop, maka muncul desain.
Jadi sebelum adanya pembuatan motor custom itu, di Koja Garage selalu lahirnya sebuah desain. Nah, setelah desainnya selesai dibuat, maka kita langsung siapkan unitnya. Nah, unitnya itu langsung dicopotin dari yang originalnya. Setelah dicopotin dari yang originalnya itu, lalu kita masuk ke tahap yang namanya welding atau pengelasan. Nah, di situ pengelasan itu berikut membuat rangka, membuat mounting engine, membuat tangki, body, spakbor, dan segala macam kebutuhan dari motor tersebut. Bahkan kita juga membuat tromol, jari-jari, velg, gear, dan lain sebagainya itu dibuat secara handmade di Koja Garage. Setelah tahap tersebut, maka kita masuk ke tahap painting. Nah, tahap painting inilah yang mewarnai motor tersebut menjadi lebih hidup, lebih berwarna, dan sesuai dengan jati diri si pemesan motor tersebut. Setelah dari painting, lalu kita masuk tahap assembling, atau di tahapnya itu perakitan. Nah, di perakitan itulah kadang terjadinya miss antara welding, painting, dan juga tim perakitan atau assembling tersebut. Di antaranya adalah pemasangan body yang mungkin tadinya masuk, ketika dicat jadi nggak masuk. Karena apa? Adanya dempul. Nah, di situ ada revisi, ada yang namanya reset lagi. Jadi sebelum dikerjakan tadi di ruang welding udah reset. Tapi setelah mau dirakit harus ada reset kembali. Dan di situ lumayan menguras waktu, biaya, tenaga, dan pastinya motor custom itu nggak mudah, bro. Ketiga tahapan tersebut, ketiga-tiganya sangat sulit. Ketika ingin melakukan pembuatan frame, tangki, body, dan segala macamnya termasuk tromol, jari-jari, pengereman, lampu, dan lain sebagainya itu butuh riset. Nah, setelah riset itu di-develop. Nah, setelah di-develop itu kegagalan itu pasti ada. Nggak cocok, bahkan ketika dibuat ternyata tidak sesuai dengan konsep, itu diulang terus. Sampai barang mentah yang memang bisa kita gambarkan itu sudah layak ya. Bahkan sebelum masuk cat, itu motor dites dulu. Dibawa riding dalam keadaan karat itu, dalam keadaan besi mentah itu dibawa riding, dites, dan lain sebagainya. Di tahapan painting juga sama, butuh riset. Pemilihan warna, misalnya customer-nya pengen warna apa, itu harus cocok dengan apa yang dia mau, itu kan susah ya. Ada pengadukan warna, lalu proses pendempulan. Bahkan semuanya ini barang ini handmade, jadi semuanya harus didempul semua begitu loh. Benar-benar kalau kita kan dempul mobil kan bodinya lurus ya, mudah ya. Kalau ini partikelnya kecil-kecil dan memang harus detail. Nah, ini yang juga sebuah ujian bagi orang-orang yang ada di ruang painting. Lalu untuk yang di bagian assembling sendiri, mereka juga riset apa yang dilakukan oleh tim welding, mereka juga harus pelajari lagi. Jadi harus ada komunikasi antara mekanik yang assembling dengan welder. Ini harus ada komunikasi. Pada akhirnya bisa terwujud motor tersebut akibat dari kerjasama, dan ketiga-tiganya sulit. Oke, ini adalah salah satu motor garapan dari tim Koja Garage dengan basic Yamaha Miosol, yang mana motor ini basicnya adalah Yamaha lama ya. Miosol itu motor matic yang memang nggak ada koplingnya, nggak ada persnelingnya. Nah, ini digarap di Koja Garage menjadi konsep Rukus Zoomer. Jadi, dua konsep dalam satu motor, seperti itu. Nah, motor ini itu udah pasti matic. Karena kebanyakan orang-orang di Jakarta, Jabodetabek, dan lain sebagainya itu butuh motor matic untuk harian. Akhirnya tim Koja Garage mewujudkan motor ini untuk kebutuhan harian. Supaya posisi handlingnya pun nyaman dan juga enak dikendarakan sehari-hari, seperti itu. Nah, motor ini frame-nya, ini udah nggak ada yang orinya. Kita build frame dari nol, pastinya seperti itu. Lalu untuk main frame-nya ini kita pakai pipa-pipa pada umumnya ya, pakai seamless dan lain sebagainya. Lalu untuk headlamp-nya sendiri kita pakai headlamp ada aftermarket. Lalu untuk pengeremannya pakai aftermarket, stop lamp-nya aftermarket, sennya aftermarket, dan juga beberapa part-part pendukung lainnya yang tidak bisa di handmade itu pasti kita pakai part aftermarket. Lalu untuk body-bodinya ini nih handmade semua di Koja Garage. Lalu untuk sektor kaki-kaki ya, ini velgnya itu pakai velg lebar, ini dengan merek aftermarket, jari-jarinya pakai TDR Racing ya. Totalnya ini jari-jarinya masing-masing 72 hole. Lalu untuk tromolnya ini juga sama, tromolnya aftermarket. Bannya kita pakai ban dengan kontur yang enak dipakai di Jakarta, Jabodetabek, dan lain sebagainya. Karena peruntukan motor tipe ini untuk harian, seperti itu. Nah, yang pasti yang dikejar dari motor ini bukan hanya look, tapi juga
kenyamanan, seperti itu. Kalau harapan terhadap industri motor custom di Indonesia, yang pertama pasti secara undang-undang kita harus segera dikuatkan dengan legalitas pastinya. Adanya support dari pemerintah akan hal ini karena kita punya banyak sekali peluang untuk ekspor, Pak. Ekspor nih ekspansi yang luar biasa di ranah otomotif di Indonesia. Banyak sekali karya-karya anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang berhubungan dengan motor custom ini diinginkan oleh orang-orang di luar dari negara kita, terutama dari Turki, dari India, Saudi itu banyak sekali. Beberapa kali customer saya itu dari Saudi datang ke sini, kendalanya di ekspor, Pak. Jadi ketika dia order motor di sini, ketika kita mau kirim, susah sekali untuk mengeluarkan produk kita sampai ke negara mereka. Jadi semoga dunia motor custom ini diperhatikan lagi oleh pemerintah dan bisa menjadi industri yang menambahkan devisa negara. Yang pasti nomor satu, sebelum custom motor itu punya uang ya, itu pasti. Karena kan ini kan masuknya itu adalah bukan kebutuhan premier, bukan kebutuhan sekunder, ini adalah kebutuhan tersier. Jadi pastikan calon-calon customer yang belum punya motor custom lalu pengen, ini yang dua ini sudah terpenuhi, baru yang tersier. Lalu setelah memang uangnya sudah ada dan tidak mengganggu kehidupan pribadinya, baru belajar ke knowledge tentang motor custom itu sendiri. Di YouTube banyak, mau yang pakai bahasa Inggris, mau pakai yang bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Spanyol, ada semua deh. Nah itu dipelajari apa sih motor custom, plus minusnya lain sebagainya, lalu tentukan konsep, baru garap motor. Jangan nafsu gara-gara hanya punya uang bikin motor, akhirnya uangnya dibuang sia-sia. Jadi itulah hasil karya dari Koji Garage, selalu ngebuat motor yang unik dan beda dari yang lain. Jika kalian tertarik untuk custom motor kalian, bisa banget kesini nih, tinggal konsultasi aja sama Bang Ricky Eko Jaya.